Duh, ini sambal goreng udangnya ini menggoda banget dan rasanya enak pakai banget. Yuk teman-teman, kita masak sambal goreng udang. Bumbunya gampang, praktis, cepat, bisa banget buat buka puasa atau sahur. Yuk, mari kita masak. Bahan-bahannya ini ya, bawang merah, bawang putih, cabai, salam, laos, udang, terus air kaldu udang. Dah, gampang. Tumis bawang putih dulu ya, yang udah dicincang sampai matang. Masukkan semua bahan-bahan yang lainnya. Oh ya, tadi kelupaan, ada gula jawa ya. Ini gula jawanya tapi belum dicincang, nanti bakalan berpotong-potong. Masukkan semuanya. Ditumis sampai matang dan wangi. Nah, kalau udah wangi, masukkan udang kupas yang tadi udah disiapkan. Terus diaduk-aduk sebentar supaya agak matang. Nanti setelah ini kita masukin air kaldu udangnya. Habis ini mulai dibumbuin ya, garam, gula, kenor, merica. Setelah dibumbuin, tinggal tunggu sampai mendidih. Diicipin rasanya kurang apa. Terus udah deh. Karena tadi agak kurang asin, setelah diicip jadi ini ditambahin garam. Kalau berasa kurang manis atau lainnya, tambahin sesuai selera ya. Jadi deh. Ini airnya ditunggu sampai agak menyusut, tapi kalau misalnya suka yang mau ada kuahnya juga nggak apa-apa, nggak usah sampai menyusut banget. Dah, siap dimakan sama nasi panas dan nambah nasi. Selamat mencoba.